Subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk Jalan Pulau Harapan Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pemilik rumah menangis histeris karena tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pulau Harapan Indah RT 07 RW 10 Cengkareng, Jakarta Barat. Hembusan angin yang sangat kencang mengakibatkan api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya hangus terbakar menangis histeris dan hanya bisa pasrah. Oh, tadi Ibu emang lagi di mana, Bu? Saya habis pergi ngintin ngurusin anak KJP sekolah. Pas pulang-pulang untuk kebakaran, ini ngebulah gitu. Awalnya dari belakang? Awalnya dari belakang saya sini. Oh, itu dari kompor apa gimana, Bu? Ya kurang tahu sih. Oh, kurang tahu juga. Saya dari sekolahan. Tiba-tiba udah habis kebakaran gitu aja. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.